warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ardi Fauji. Pada kali ini saya mau membuat filter semi undergraft teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya dan alat-alatnya teman-teman untuk membuat semi undergraft ini teman-teman. Kita cek dulu bahan dan alat-alatnya teman-teman. Ini ada bor ya teman-teman. Ini ntar kita pakai untuk melubangi pipanya teman-teman. Ada juga wadahnya, cup seperti ini. Ada gergaji besi untuk memotong pipa ini teman-teman. Ada juga pipa. Ada kapas filter teman-teman. Dan di sini ada karang jahe. Dan ini teman-teman kasih tahu pasir malang ya teman-teman. Dan ini satu lagi bioring teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat filter semi undergravel ini teman-teman. Kita langsung aja ya teman-teman, kita praktekkan untuk membuatnya. Nah, pertama-tama kita potong dulu teman-teman untuk pipa ini. Kita sesuaikan dulu dengan wadahnya seperti ini teman-teman. Teman-teman jangan mematok ukuran kita ya teman-teman. Di sini kita menyesuaikan sama tank, ukuran tanknya teman-teman. Mungkin kita potong di sini ya teman-teman. Kita potong dulu teman-teman. Gergaji ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita lubangin untuk pipanya teman-teman memakai bor. Kita langsung lubangin dulu ya teman-teman. Nah, kita lubangin dulu teman-teman pipanya memakai bor ini. Jika teman-teman nggak punya bor, bisa memakai solder atau enggak memakai paku teman-teman. Kita panaskan dulu, lalu kita masuk, kita lubangi dengan paku panas. Kita lubangin dulu teman-teman. Kira-kira seperti ini teman-teman, sudah kita lubangin ya. Selanjutnya kita pasang kapas filter ini teman-teman, seperti ini. Kita ikat memakai kawat, bisa juga memakai karet, kalau enggak tali rafia teman-teman. Seperti ini teman-teman penampakannya. Ini untuk di bagian bawahnya ya teman-teman. Kita bikin dulu untuk beberapa lagi teman-teman. Ini udah kita pasang semua ya teman-teman, kapas filternya. Selanjutnya kita rakit langsung teman-teman. Nah,
maaf kita ngasihkan dulu yang di helmet aja. Firmalnya ya. Selanjutnya bearing teman-teman. Ini tergantung teman-teman mau pakai bearing atau tidak juga nggak apa-apa teman-teman. Ini untuk rumah bakteri. Kira-kira seperti ini teman-teman tampakannya. Mudah kan teman-teman? Kita buat dulu semuanya teman-teman. Nah ini teman-teman media filter sini under carbonnya sudah beres semua ya. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini bisa lebih bagus lagi memakai batu geolit teman-teman. Tambahkan batu geolit untuk bahan semi under gravel ini. Mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe ya teman-teman. Dukung channel ini. Like, share, dan komen teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.